Kita renungi misalnya hadisnya, hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah. Maaf, hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Nomor 4259 dan dihasan oleh Syekh Albani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faja'ahu rajulun minan Ansar fa sallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau kedatangan seseorang dari Ansar dan orang itu pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala." Ya. Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Qala ahsanuhum khuluqa. Orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Dan ini pertanyaan teman-teman muncul karena keimanan seseorang. Dia bertanya, orang mukmin apa yang paling afdal? Maksudnya paling disukai Allah, ya, paling baik intinya. Dia paling bahagia di dunia, paling bahagia di akhirat nanti. Itu kurang lebih makna afdal, ya, mencakup semuanya. Maka kata Nabi SAW, orang mukmin, dia sudah mukmin dan paling baik akhlaknya. Santun, ramah, dermawan, pemaaf, semua. Maka itu yang paling afdal udah. Di dunia dia aman, pahalanya banyak, orang suka, Allah ridha sama dia. Di akhirat dia juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Ya. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis lain, menguatkan ini, sesungguhnya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia itu akan mencapai derajat orang yang sholat dan puasa, gitu kan. Walaupun sebenarnya amal mereka tidak sama secara kuantitas, ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, qala fa ayyul mu'minina akyas? Lalu orang mukmin mana yang paling cerdas? Sebenarnya pertanyaan tadi yang pertama sudah cukup, ya teman-teman, tapi sahabat ini luar biasa, orang Ansar ini cerdas sekali dia. Dia bukan cuma mengatakan orang mukmin yang paling afdal sudah cukup, ya, orang yang paling baik akhlaknya. Tapi dia ingin lebih jauh lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, baik, kita sudah beriman, seakan-akan beliau ingin mengatakan itu. Lalu siapa di antara kami yang beriman ini yang paling cerdas menurut perhitungan Anda atau pendapat Anda ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW ingatkan, ini saksi bahasan kita. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaikal aqyas. Yang paling banyak punya persiapan untuk kematian itu, ya, maka mereka adalah orang yang paling cerdas. Jadi dua hal yang Nabi SAW sebutkan. Yang paling cerdas ini, Anda mau nilai cerdasnya orang, ini cerdas yang menurut Nabi SAW. Yaitu orang yang selalu ingat mati. Ya. Bukan menakuti dirinya, tapi dia tahu dia akan mati. Maka selalu uangnya dia sedekahkan, selalu dia tidak mau ketinggalan sholat, selalu dia berpuasa pada saat kesempatan, selalu baca Quran, selalu bakti sama orang tua, selalu berbuat baik terus. Karena dia tahu dia bisa mati setiap saat dan dia selalu meninggalkan dosa karena mengingat kematian. Dan yang paling banyak punya persiapan setelah kematian itu. Rugi teman-teman sekalian kita kalau meninggal nanti di akhirat. Lalu kita pernah meninggalkan sekali sujud, sekali sedekah, beberapa ayat Al-Quran, doa yang kita luputkan, bakti orang tua, dan seterusnya. Nyesel nanti di akhirat. Kenapa kita enggak lakukan kebaikan itu? Dan jangan tunggu penyesalan itu datang. Bersyukurlah teman-teman kita, teman-teman sekalian kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Diberikan bocorannya, Anda sekarang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini sebenarnya sudah mendapat bocorannya. Allah sudah sampaikan tentang kematian akan datang. Dan sudah panjang lebar dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang masalah bagaimana prosesi kematian, bagaimana awal kita diciptakan dari Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam sampai turun temurun manusia, bagaimana Allah turunkan syariat, Allah turunkan kitab, dan apa yang harus kita lakukan selama di dunia, mana baik, mana buruk, yang mana yang Allah ridha, mana yang Allah murka. Kemudian ada kematian, lalu bagaimana orang melalui proses kematian, malaikat maut datang mencabut ruh, kemudian juga bagaimana masuk dalam kuburan, alam barzah, bagaimana kehidupan misalnya menjadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka, bagaimana nanti akan ada kebangkitan, hari mahsyar, hari kebangkitan, Anda selalu baca dalam surah Al-Fatih, Maliki Yawmiddin, Raja, hari pembalasan, gitu kan. Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, wa ilahin nusyur, kepada yang kalian akan dikembalikan, dan kita selalu baca di zikir pagi, gitu kan. Ya.
Wabika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyur. Jadi kita selalu membaca, Allah bika asbahna, ya Allah, kami tiba pada pagi hari. Ya. Wabika amsayna, dan kami tiba juga dengan sore hari dengan izinmu. Wabika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, dan karenamulah kami bisa hidup dan kami mati, dan kepadamu kami akan dibangkitkan. Jadi, jelas gitu, bagaimana ya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita harus menyadari masalah ini, teman-teman sekalian. Dan orang yang cerdas, orang yang seperti ini, mengingat itu. Ada poin juga sering kami ulangi, tapi saya ingatkan kembali. Mati itu, teman-teman sekalian, bagi orang beriman adalah awal segalanya. Justru itu kehidupan yang sebenarnya. Kematian itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Ini penting untuk digarisbawahi, ya. Karena dengan mati, kita akan menerima hasil daripada jerih payah kita selama ini. Sedekah kita, sholat kita, bakti sama orang tua, puasa kita, haji, dan seterusnya. Jadi mati itu sebenarnya kegembiraan bagi orang beriman. Karena dia akan mendapatkan hasil daripada perbuatannya. Toh juga dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Ini sekaligus menghibur orang yang sedang menghadapi kematian. Mungkin yang ikut acara ini ada orang yang sedang menghadapi kematian. Keluarga dia meninggal, orang tuanya, kerabatnya, atau siapapun, sebenarnya bukan hilang, tapi sedang menuju kepada kehidupan abadi yang mendahului dia saja. Yang terpenting, teman-teman sekalian, dalam masalah adalah usahakan kita meninggal dalam kondisi tiket kita sama orang yang meninggal itu sama kita nanti tiketnya sama, yaitu iman dan amal soleh, sehingga kita bisa bertemu di sana. Karena kapan tiketnya beda, dari sana cuma ada dua tujuan, surga atau neraka. Maka dia ke neraka misalnya, kita ke surga, maka tidak akan bertemu lagi selamanya. Ini kecuali memang dia hanya usatul mukmin atau orang mukmin yang berbuat dosa, ya. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, sudah selesai urusan. Tidak bisa lagi bertemu selamat atau bersatu bersama dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu digarisbawahi. Tapi bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, kematian akhir segalanya. Sudah selesai. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, teman-teman sekalian, sudah tidak ada lagi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah. Karena mereka pasti akan menunjukkan neraka. Dan sifatnya yang menakutkan adalah Allah menyebutkan tentang neraka. Khalidina fiha. Kekal selamanya di situ. Tidak akan pernah bisa keluar. Ya. Allahu Allah.